Sultan Perak memiliki ketinggian budi, berilmu pengetahuan dan sentiasa menunjukkan buah fikiran bernas dalam setiap titah perintah. Ini kerana Sultan Nazrin Shah sentiasa meletakkan ilmu dan buku sebagai harta yang amat bernilai dalam kehidupan baginda. Titah baginda, ilmu itu sangat luas dan akan sentiasa ada yang baru. Hanya dengan mencintai ilmu dan buku membolehkan kita mengejar perkembangan dunia, menambah pengetahuan seterusnya, mampu membentuk etika diri yang hebat. Baginda bertitah semasa pertemuan santai bersama pemberita di sebuah perpustakaan peribadi milik baginda di Petaling Jaya. Perpustakaan peribadi itu dengan koleksi lebih kurang 30,000 buku merupakan hasil ilham baginda sendiri dan ia menjadi tempat kegemaran baginda dalam meluangkan masa lapangnya.